Yo, what's up? Selamat datang lagi, welcome back kembali lagi di channel gue ya kawan-kawan semuanya. Dan pada hari ini gue bakal bikin konten terbaru di channel ini, yaitu gak biasa banget ya, ngomongin tentang anime. Gue biasanya bilang ini anime ya, gue mengatakan ini anime ya, bukan anime atau sebagainya, kalian terserah lah ya. Gue bacanya anime ya kan, yang penting gue nih, kita tuh tahu gitu loh maksudnya ini anime. Kartun yang berasal dari Jepang. Oke, okay, nah di sini dia, gue hari ini bakal ngebahas, gue nggak ngebahas anime yang terbaru-terbaru kayak gitu ya, atau update-update, nggak bakal kayak gitu. Gue bakal kayak ngasih referensi aja sama kalian. Kalau kalian mencari sebuah anime gitu kan, yang berbau-bau olahraga, waduh, ini dia ya. Oke, okay, kalau kalian pasti udah tahu ya gue bakal bahas apa, di judul sudah ada. Ini dia, gue bakal bahas anime yang namanya Haikyuu ya, gue bacanya Haikyuu. Ini spoiler alert ya, jadi bagi kalian yang nggak suka spoiler, ini nontonnya stop sampai sini aja dulu ya, karena ini gue bakal spoiler ya, nggak sengaja mungkin ya, bakal nggak sengaja gue spoiler ya. Oke, okay. Ini adalah anime yang membahas tentang olahraga poli gitu kan, olahraga poli gitu loh. Gua aja sebelumnya pernah gitu loh dengar ya, sebelum ini gua pernah dengar ada anime kayak gini, cuman gua enggak tertarik. Apa yang dibahas tentang poli gitu kan? Apa yang menarik gitu kan? Itu yang gua pikir sebelumnya, dan ternyata sekarang gua udah nonton sampai 4 seasonnya ya. Waduh, gila boy. Mantap banget ceritanya. Kayak kalian tuh melihat sisi lain dari sebuah permainan game, permainan poli. Ternyata ada yang perjuangannya kayak gini, cara nyemes kayak gini. Kalian juga bakal menambah pengetahuan kalian sendiri buat ini permainan poli gitu kan. Gua aja nggak tahu gitu loh. Gua kira libero itu pasti kapten, ternyata enggak. Libero itu biasanya bajunya beda sendiri di tim poli ya. Ternyata libero itu buat pertahanan gitu ya. Dia paling hebat lah pertahanannya di dalam tim itu. Oke, dan di sini adalah membahas tentang salah satu SMA ya, dari mana ya? Dari Miragi. Kalau nggak salah Miragi ya. Mohon maaf kalau salah. Miragi, ini kota Miragi nih. Terus ternyata, terus di dalam kota Miragi ini ada yang namanya sekolah Karasuno. Nah, Karasuno ini sebelumnya, nah ini kan spoiler dah nih. Oke, jadi spoiler, cuman ini bagi kalian yang suka spoiler langsung aja terus dengerin ini ya, karena ini bakal rame kalau kalian dengar spoiler terus tertarik gitu kan. Nah, jadi ini sekolah Karasuno ini sebelumnya sudah mencetak gitu kan, mencetak pemain unggul pada tahun-tahun sebelumnya, sekitar 10 atau 5 tahun gue lupa. Dia sudah sampai ke kejuaraan nasional, yaitu di Tokyo. Kejuaraan nasional di Jepang kan biasanya di kotanya ya, di Tokyo gitu kan. Jadi sudah mencetak pemain hebat tuh yang namanya raksasa kecil. Nah, raksasa kecil itu padahal orangnya kan poli itu biasanya orangnya tinggi-tinggi ya, badannya biasanya 180 ke atas ya. Tapi di sini Karasuno ini sekolahnya pada zaman itu, zaman sebelumnya, dia itu orangnya kecil aja gitu, tingginya 160 aja. Tapi dia bisa menghandle gitu loh. Pokoknya dia serba bisa lah, bisa pertahanan, bisa smash itu menyerang ya. Terus abis itu bisa mengumpan juga. Umpan itu kayak gini loh. Nah, ngumpan buat orang nyemesh ya. Sebelum smash itu ada diumpan dulu. Nah, biar dia enak smashnya. Kayak gitu ya. Ini menarik banget ya animenya. Nah, itu dia ya. Dan beberapa tahun kemudian gitu kan, beberapa tahun kemudian SMA-nya ini menurun gitu loh kinerja siswanya. Jadi nggak mencetak pemain baik lagi gitu loh. Beberapa tahun, 3 tahun, 4 tahun, ternyata adalah masuk salah satu siswa dari SMP sebelumnya yang tidak terkenal, yaitu namanya adalah, karakter utamanya adalah Hinata Soyo. Hinata Soyo. Dia, nah ini dia ya, sampai season 4 ini belum kelihatan. Nah, ini spoiler nih. Belum kelihatan dia ini akan menjadi penerus raksasa kecil apa enggak sih gitu loh. Gua penasaran ya. Dan season 5-nya ini masih diundur gitu loh. Jadi gua nih penasaran banget. Apakah si
Hinata Soyo ini akan menjadi penerus gitu kan. Penerus raksasa kecil. Soalnya dia tanpa pengumpan yang baik, yaitu temannya siapa namanya tuh? Kageyama. Tanpa Kageyama, si Hinata Soyo ini tidak ada apa-apanya. Waduh, tidak ada apa-apanya dia cuy. Jadi si Kageyama, si Hinata tanpa Kageyama itu bukan apa-apa cuy. Jadi soalnya Kageyama nih, wow, tingkat tinggi ya, pemikiran tingkat tinggi. Dia bisa mengukur ya, wow ini ngeberinya kemana nih, set, biar dia si Hinata Soyo ini hebat gitu kan. Hinata Soyo ini bisa melakukan smash dengan cepat ya, bahkan pertahanan musuh nggak sadar bahwa dia tuh akan melakukan smash gitu kan. Nah itu dia, jadi gue itu bingung gitu loh, ini siapa sih yang hebat di tim ini ya kan, Kageyama atau si Hinata Soyo? Tapi menurut gue sih yang hebat ya Kageyama ya, karena dia bisa memberikan umpan yang baik kepada Hinata Soyo. Karena Hinata Soyo ini dari awal season 1 sampai season 4 pertahanannya masih belum baik juga. Di season 4 pun dia masih meraba-raba gitu kan, sudah mulai dapat gitu kan, sudah mulai bisa pertahanan-pertahanannya kan biasanya kayak gini nih. Nah kayak gitu ya, pertahanannya sudah mulai belajar, dia sudah mulai bagus. Nah jadi gue penasaran season 5-nya dia nasional kan, sudah di Tokyo, sudah dia SMA Karusunonya sudah masuk di kejuaraan nasional, apakah dia akan mengulang masa lalu? Cuman sih menurut gue di season 5 gak bakal sih Karusuno menang kayaknya ya, soalnya banyak banget tim-tim yang wah gila sih gitu kan. Dan di tim lain juga ada yang dijuluki raksasa kecil gitu loh. Hebat pertahanan, hebat ngumpan, hebat smash gitu kan. Gak ada apa-apanya Hinata ini, Hinata Soyo ini. Yang karakter utama aja gak ada apa-apanya gitu loh. Jadi kayaknya menurut gue ya, menurut kalian gak tahu, terus aja di komen ya. Menurut gue si Hinata Soyo atau sekolah Karasuno ini bakal... Sorry tadi kepotong. Jadi menurut gue bakal... Ini ya, Karasuno bakal kalah sih. Menurut gue nggak sampai, setidaknya dia sampai semifinal atau sampai final ya. Nggak mungkin dia juara satu nasional. Menurut gue ya, karena ya nggak masuk akal aja. Cuman di anime, di kartun, apa yang tidak bisa ya kan? Tergantung penciptanya, dia mau bikin ceritanya kayak gimana gitu kan. Jadi menurut gue sih nggak bakal. Oke, mungkin segitu aja ya. Gak usah deh gue ceritain sampai sedetail mungkin gitu kan. Cuman kalau kalian suka gue bahas sedetail mungkin gitu kan, kita bakal bahas lagi di episode selanjutnya. Cuman di anime yang berbeda, gue bakal bahas lagi ada yang bahas lagi anime-anime yang berseason-season itu apa ya, lupa gue. Yang 7 perintah Nanatsu no Taizai. Nah itu tuh rame juga tuh, nanti bakal gua bahas itu ya. Itu mantap tuh. Kalian bakal terpukau juga tuh. Soalnya itu nanti aja deh gua bahas ya. Itu bakal gua bahas di episode selanjutnya. Enggak tahu ya, konten kayak gini mungkin bakal seminggu sekali gua bakal ngebahas anime yang udah gua tonton juga. Jadi segitu aja dulu ya. Mungkin segitu aja. Gua di sini tadi cuma ngebahas 2 orang ya, si Hinata Soyo sama si Kageyama ya. Udah 2 orang itu doang yang gua bahas. Sisanya enggak gua bahas. Dan sedikit sharing sedikit, gua lebih suka nonton anime yang berseason-season ini ya, karena ceritanya jelas langsung ke cerita utama. Sedikit aja fillernya gitu loh. Flashback-flashbacknya sedikit aja, itu juga membahas untuk mendukung ke cerita utamanya. Karena misalkan kalian nonton kayak Naruto, One Piece, itu episodenya sampai berapa ratus, tidak selesai-selesai. Dari itu gue suka yang season-season kayak gini ya. Oke ya, thank you sudah nonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Kayaknya bagi kalian yang punya saran nonton anime ya, tulis aja di komen. Buat ngebahas apa selanjutnya, anime apa, tulis di komen. Thank you semuanya, sampai jumpa di video selanjutnya.